Halo, halo, jumpa lagi dengan channel kami, guys. Kali ini kita akan mereview sisi interior kenyamanan daripada Daihatsu Anyu Xenia 2020. Jadi ini edisi terakhir, guys, ya, sebelum keluar Daihatsu yang baru 2021 model terbaru. Kali ini kita lagi on the road, perjalanan ke suatu tempat dengan mengendarai mobil Anyu Xenia 2020, ditunjang dengan kenyamanan yang luar biasa, ya, fasilitas di dalam mobil kendaraan ini, guys, mulai TP screen, ya, LCD, TP screen LCD dengan power steering, dengan AC 2 baris, guys, ya, AC di depan sama di belakang, jadi memberi kenyamanan kepada penumpang. Dengan isi penumpang 7, ya, ini di depan ada 2 dengan sopir, di belakang ada, tengah-tengah ada 2, di belakang juga 2, guys. Jadi ini sekitar 5 sampai 7, ya, penumpang bisa terisi dengan 3, ya, ada 3 baris ini. Nah, ini fitur-fiturnya ini juga canggih, ya, di samping tadi saya sebutkan ada TV touchscreen, layar sentuh, juga ada fasilitas Bluetooth, fasilitas MMC, flash disk, ya. Ini kecanggihan daripada Anyu Daihatsu Xenia 2020 edisi terakhir sebelum keluar. Kita lagi perjalanan ke suatu tempat, guys. Jadi nyaman banget dikendarai, ya, dengan bangku ada 3 baris, dengan sistem per keong, jadi kenyamanan itu terlihat, ya. Padahal kita ini jalannya mau arah ke nanjak, ya, mau nanjak, jadi kestabilan berkendara sangat sangat kelihatan, guys, ya. Ini tidak goyang, tidak apa. Ini cocok untuk kendaraan keluarga, guys, ya. Kendaraan keluarga kecil ini cocok sekali. Nih, ya toh, dengan kenyamanan AC 2 baris di depan sama di belakang, sehingga semua tercover, ya. Semua tercover dengan air conditioner ini, guys. Sangat nyaman, kemewahan juga terasa, dan bangkunya ini juga bisa dilipat, guys, ya. Bangkunya juga bisa dilipat ke belakang, baik yang di belakang pun juga bisa dilipat. Artinya kalau kita bawa bagasi atau bawa barang, ini terakomodir di belakang, guys, ya. Jadi di samping ini kendaraan keluarga, ini juga bisa sebagai untuk mengangkut apa itu barang-barang ataupun apa-apa yang diperlukan dalam selama perjalanan, guys. Ini, ya, kita lagi melewati satu tempat, mulai menanjak, guys. Sekarang kita mau menuju ke pegunungan, ya. Kita menuju pegunungan dengan kita mengendarai kendaraan Anyu Daihatsu 2020 dengan CC 1300, guys. Dengan CC 1300 pun kita sudah nyaman, ya. Artinya dengan tanjakan-tanjakan, dengan kelokan, kita sudah memenuhi atau istilahnya kenyamanan berkendara sudah ada di fitur di mobil ini, guys. Ini. Oke, ya. Terima kasih telah menonton channel ini, guys.